Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia 2022 yang bermula hari ini berjalan lancar. Lebih 403,000 calon menduduki peperiksaan itu hingga 15 Mac depan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, persiapan sekolah dalam mengendalikan peperiksaan tersebut juga dilaksana dengan baik. Ini yang kedua adalah untuk meninjau persiapan sekolah, memandangkan hari ini adalah hari pertama SPM. Alhamdulillah, nampaknya memandangkan peperiksaan ini adalah rutin setiap tahun, dan saya percaya kepakaran sekolah, lembaga peperiksaan, PPD, JPN pada hari ini telah membuktikan bahawa persiapan telah dilaksanakan dengan baik. Beliau terdahulu meninjau suasana peperiksaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Sebanyak 3,355 pusat peperiksaan dibuka seluruh negara. Lebih 131,000 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan berkenaan.